Tepatnya pada tanggal 24 Februari nanti, pemungutan suara ulang digelar serentak. Untuk di Kabupaten Tebo sendiri ada 4 TPS di 2 desa yang menggelar pemungutan suara ulang. Agar pelaksanaan berjalan dengan aman dan lancar, Polres Tebo menerjukan sebanyak 120 personil, di mana nantinya para personil ini dibagi menjadi 30 orang di masing-masing TPS. Tidak hanya dari Polres Tebo, keamanan dalam pemungutan suara ulang juga dibantu anggota TNI dan juga puluhan personil BRIMOB maupun Polda Jambi. Mengingat potensi kerawanan dalam PSU ini cukup tinggi, dan Kapolres Tebo KBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, Polres Tebo juga telah menempatkan di masing-masing TPS yang melakukan PSU. Tidak hanya itu, Polres Tebo juga telah mempetakan di masing-masing TPS yang melaksanakan PSU. Dan tidak hanya itu, Polres Tebo juga sudah melakukan penelusuran sejak dini setelah dikeluarkannya surat PSU di masing-masing TPS. Selain itu, untuk pergeseran para personil keamanan dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya pada Jumat tanggal 23 Februari 2024. Personil yang terlibat dalam operasi mata merata juga sudah kami siapkan terkait dengan pergeserannya nantinya rencana di hari Jumat. Dari hari Jumat pagi kami akan geser dari Polres selanjutnya langsung mengarah kepada Polsek, Polsek Kepulir dan Polsek Tujuh Koto. Nanti bisa juga akan menyatakan bersama dengan rekan-rekan dari TNI. Satuan BRIMOB kami bagi dua di dua proses tersebut. Semoga nantinya berkat dukungan dari semua stakeholders kita sudah sepakat bersama saat rapor ini kita dapat melaksanakan tugas dan peran kita masing-masing dengan maksimal mengevaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan. Sementara itu, Kapolres Tebo berharap beberapa stakeholder bisa bekerja sama agar pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan aman dan lancar. Dari Tebo, Mufliha S. Bungo TV.